Aksi terpuji dilakukan seorang personil Satlantas Polres Subang saat menemui pemudik yang mengalami mogok di tengah jalanan. Meski hanya mengendarai sepeda motor, polisi tersebut rela membantu mendorong mobil yang mogok menggunakan kakinya. Dilansir melalui video yang diunggah akun Twitter Paice1, Minggu, 7 April 2024, polisi tersebut membantu mobil yang mogok dengan cara mendorong menggunakan kaki sambil mengendarai motor. Dalam video tersebut tampak mobil yang mogok saat malam hari dan kondisi jalanan yang terbilang sepi. Melihat peristiwa tersebut, polisi yang mengendarai sepeda motor patroli itu pun berinisiatif memberi bantuan. Dengan menggunakan kaki kirinya, polisi itu membantu mendorong mobil sembari mengendarai sepeda motor. Personil Satlantas Polres Subang membantu pemudik kendaraan R4 yang mogok, dengan cara di-step pakai kendaraan, tulis keterangan video tersebut. Sontak aksi bantuan yang diberikan polisi dengan mengorbankan kakinya itu pun langsung ramai mendapat pujian warganet. Pujian sederet warganet terhadap aksi heroik polisi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.